Baik, pertanyaan selanjutnya yaitu dari Siti Hamidah di Ciawi, Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mohon maaf, saya ingin bertanya. Begini katanya, Allah itu kan maha kuasa, lantas mengapa masih membutuhkan malaikat untuk membantunya? Mohon penjelasannya Bu ya, terima kasih. Pertanyaannya yang salah, Allah tidak butuh kepada malaikat. Allah menciptakan malaikat. Bukan Allah butuh kepada malaikat. Justru mestinya yang difahami sebaliknya. Malaikat saja hebatnya luar biasa. Bagaimana yang menciptakannya? Begitu. Jadi bukan karena Allah butuh. Sama di dunia ini. Kenapa kok Allah nyuruh orang kaya bersedekah, infak? Apakah Allah tidak bisa ngasih makan? Nanti pertanyaannya gitu juga. Sama. Akhirnya Anda paling mendasar dan pertanyaannya, ya Allah, kenapa Allah ini katanya maha kuasa, kenapa kalau saya lapar harus cari piring jalan-jalan masak nasi, kenapa tidak langsung kenyangin saja? Pernah ngomong gitu enggak? Enggak ada ngomong gitu. Jadi Allah membuat makanan, ya begitulah, suka-sukalah Allah membuat makanan, ada lauk, kemudian Anda mendekat, dekat ke sana, Anda beli, nanti ngurus Allah kurang ajar jadinya, ya itu tadi. Repot banget ya, Allah tuh katanya maha kuasa. Saya lapar cari makan, repot. Kenapa tidak langsung saya dikenyangin saja? Yang perlu ditanya adalah dirimu, jangan kau bertanya tentang apa yang Allah lakukan. Ada orang kritiki Allah, ini kritis ya, ini lihat semangka. Semangka ini gede, tapi kok pohonnya kecil banget nih. Gimana sih Allah ini? Kok kayaknya tidak matching lah desainnya, itu tidak benar deh. Masa semangka pohonnya kecil? Buahnya gede, ini pohon kurma, pohonnya gede, buahnya kecil, apa itu? Maksudnya guys, enggak ideal lah, enggak cocok lah. Akhirnya dia capek dia bareng di bawah pohon kurma, tapi mau tidur begini, tak tahu apa, pohon kurma satu jatuh, plak, kena mukanya. Alhamdulillah, coba kurma segede semangka, matilah aku, untung kurmanya kecil. Kamu jangan banyak nanya, kalau nanya Allah nanti ribet, kamu bingung, kenapa ya Allah hidungku di depan dan di belakang saja, biar gak usah pakai masker oleh motor, gitu kan. Ngurus aturan Allah, suka-suka Allah berbuat apa saja, Allah buat cacing di dalam tanah pun, cacingnya sendiri gak protes, Anda yang protes, kasihan cacing di dalam, ribut itu orang. Anda tidak tahu bahwasanya Allah membuat ini semua ada hikmahnya yang kita tidak tahu. Dan jangan Anda bertanya apa yang Allah berbuat, tapi engkau akan ditanya tentang apa yang kau perbuat. Suka-suka Allah buat apa saja. Allah buat malaikat bukan karena Allah butuh kepada malaikat. Bahkan Allah mengirim malaikat mencatat amal kita bukan karena Allah tidak tahu. Terserah Allah membuat apa saja. Allah membuat hidungmu begitu juga suka-suka Allah, tidak usah protes. Jadi begitu ya. Apa yang dilakukan Allah, jangan Anda banyak tanya. Yang bakal ditanya dirimu adalah apa yang engkau lakukan. Wallahu a'lam bishawab.